Hai Sobat Denmark, saya Jordi. Dan karena hari ini Bastille Day, yaitu kayak National Day-nya Prancis, saya akan mengajari kalian cara membuat traditional French crepes menggunakan orange sauce. Di bahan-bahan kita hari ini untuk crepes-nya ada 2 butir telur, 200 ml susu, 85 gram butter, 110 gram all-purpose flour, 2 sendok makan gula, dan 1 sendok teh garam. Step pertama, kita harus lelehkan butter. Sekarang kita campur semua bahan kering kita, yaitu tepung, masukin gulanya, lalu garamnya. Dan sama untuk bahan basah kita. Campur susu, telur, dan butter bersama. Lalu perlahan masukin campuran susu dengan telurnya. Lalu kita rest adonan ini sekitar 15-30 menit, langsung kita bikin crepes-nya. Ya, sekarang adonan kita udah siap. Sebelum bikin crepes, kita harus siapkan beberapa hal, yaitu minyak, terus tisu makan atau tisu dapur, lalu ladle untuk mengambil adonan kita. Jadi pertama kita masukin tisunya ke minyak. Aku langsung aja diputerin ke wajan gini. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan orange sauce kita. Jadi untuk orange sauce kita sebenarnya agak simple, cuman metodenya yang agak tricky. Jadi kita bahannya ada orange juice 200 ml, gula pasir 30 ml, dan butter sebanyak 200 gram. Kita udah punya saus kita dan crepes kita, kita mulai plating. Ya, ini hasilnya sudah jadi French traditional crepes kita dengan orange sauce. Silakan Sobat Lemak coba di rumah. Lemak Cooking Class for Everyone.